Ini telah komunikasi sama Pak. Tolong cepat, Pak. Ya, sabar. Kehebohan melanda kapal feri KMP Mishima. Seorang pria tiba-tiba terjun dari atas kapal tanpa pelampung saat kapal 1 mil mendekati pelabuhan feri Kolaka, Sulawesi Tenggara, Selasa dini hari tadi. Nanti saya angkat dong. Seorang yang diduga kerabatnya panik dan berusaha ikut terjun menyelamatkannya, tetapi dicegah penumpang kapal lainnya. Pencarian pun langsung dilakukan oleh tim Basarnas, Polair Polres Kolaka, Angkatan Laut dan KUPP Kolaka terhadap pria yang diketahui bernama Tuo, warga Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban bepergian bersama orang tua dan keponakannya dari Kabupaten Pangkep menuju Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara menggunakan KMP Mishima. Pencarian terhadap korban hingga kini belum membuahkan hasil. Karena kondisi yang gelap dan angin sudah kencang, juga sudah mulai keras, jadi tim kembali ke pangkalan besok pagi. Dari keterangan keluarga, korban mengalami gangguan jiwa dan tidak diketahui mengapa tiba-tiba terjun ke laut. Pada Selasa pagi, pencarian terhadap korban dilanjutkan kembali. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan.